بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ikhwati fillah ma'asyar al-hadirin wal-hadirat rahimani Allah wa iyakum mari sama-sama kita awali tausiah kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan tugas-tugas agama kita Mudah-mudahan isya berjamaah yang sudah kita tunaikan dicatat sebagai amal saleh dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, menjaga iman kita, menjaga istiqamah kita, menjaga semangat kita untuk tetap berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita juga harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah sempurna menyampaikan syariat Islam itu hendaknya selalu kita tauladani. Syariat yang telah beliau sampaikan hendaknya selalu kita jadikan panduan dalam setiap aktivitas yang kita laksanakan. Apapun yang kita lakukan hendaknya kita coba untuk mengukur kebenarannya dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau rasanya sesuai lanjutkan. Tapi kalau rasanya bertentangan maka tinggalkan. Dalam sebuah hadis juga dikatakan idza aratta anta fa'ala amran fatadabbar akibatahu fa in kana khairan famdi. wa in kana apabila kamu ingin melaksanakan satu aktivitas satu kegiatan fatadabbar akibatahu pikirkan akibatnya idza kana khairan kalau seandainya ternyata baik fambi lanjutkan wa in tapi kalau seandainya ternyata akibatnya adalah buruk fantahi maka hentikan itu bukti bahwa kita taat dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insyaallah bisa mendapatkan syafaat dari beliau, bisa mendapatkan pertolongan dan bisa mendapatkan minuman yang mudah-mudahan langsung nanti dituangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaganya di Yaumul Mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah Ma'asyaral hadirin hadirat rahimani wa iyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah jangan sampai terpedaya. Jangan sampai terpedaya. Saya ingin mengawalinya dengan sebuah kisah Imam Malik Imam Mudharil Hijrah. Darul Hijrah itu istilah untuk kota Madinah. Dan imamnya ketika itu adalah Imam Malik ibn Anas, salah seorang dari Imam Mazhab yang sangat yang sangat terkenal. Dalam sebuah majelis ramai yang hadir, dan Imam Malik menyampaikan kajian seperti biasanya. Tapi ketika Imam Malik menyampaikan kajian pada saat itu Tiba-tiba masuk ke kota Madinah segerombolan gajah. Jarang-jarangnya Madinah kemasukan gajah seperti itu. Dan masyarakat yang duduk serius tanpa bergerak sedikit pun. Beliau namanya adalah Yahya ibn Yahya al-Laythi. Ketika semua sudah pergi, Imam Malik bertanya kepada Yahya. Yahya ini umurnya juga belum terlalu besar seumur umur yang paling suka suka juga nengok gajah. Apalagi kalau anak kecil kan nengok gajah, jarang jarangnya nengok gajah. Kadang kita sengaja nyari kebun binatang agar bisa nengok nengok gajah. Sekarang gajah masuk ke kota Madinah. Bertanyalah Imam Malik kepada Yahya ibn Yahya al Laisi, wahai Yahya, kenapa kamu tidak ikut keluar bersama orang-orang? Tidakkah kamu ingin lihat gajah apa kata Yahya Al-Laythi? li aromalikan la li ara alfialah. Saya datang ke Madinah ini untuk melihat Malik bukan untuk melihat gajah. Jadi dia datang itu memang tujuannya hanya untuk duduk di majelis Imam Malik untuk mendengarkan Imam Malik bukan untuk melihat gajah. Sementara yang lain ternyata banyak yang terpengaruh dan ternyata mereka lebih mengedepankan gajah daripada mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Imam Malik. Berarti hanya satu yang tidak terpedaya oleh gajah, yang lain terpedaya semuanya oleh gajah dan mereka meninggalkan majelis. Dalam catatan sejarah dikatakan bahwa di dalam kitab muwatta'nya Imam Malik riwayat yang paling asah itu adalah ketika datang dari Yahya ibn Yahya al-Laisi yang tadi tidak keluar untuk melihat melihat gajah jadi Imam Malik menulis sebuah kitab namanya al-muwatta kumpulan hadis-hadis yang kalau seandainya di dalamnya ada riwayat Yahya al-Laisi itu dianggap sebagai riwayat yang paling yang paling asah dari dari uh, yang dirayakan oleh Yahya dari Imam Malik. Saya ingin mengibaratkan ini dengan Ramadan. Banyak gajah-gajah yang akan melalaikan kita dari Ramadan. Banyak gajah-gajah yang akan membuat kita terpedaya dari Ramadan. Orang sibuk baca Quran, yang lain sibuk dengan gajah. <laughs> yang lain sibuk bertasbih, berdoa, berzikir. Banyak yang terpedaya oleh gajah. Saya ingin mau analoginya ke sini. Maka judul kita malam hari ini adalah jangan sampai terpedaya. Siapa yang akan terpedaya? Yang akan terpedaya itu hanya orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengerti dengan makna Ramadan orang-orang yang menganggap bahwa Ramadan itu biasa-biasa saja orang-orang yang menganggap bahwa Ramadan itu tidak ada istimewanya padahal Ramadan lahu mazaya Ramadan itu punya keistimewaan keistimewaan yang luar biasa kalau seandainya keistimewaan itu kita pahami yakinlah sebesar apapun gajah tadi tidak akan terpedaya kalau seandainya mengerti dia dengan apa yang ada dalam Ramadan, yakinlah tidak akan terpedaya. Hanya mereka yang menganggap Ramadan lah. Orang-orang yang menganggap Ramadan tidak ada bedanya dengan bulan yang lain. Orang-orang yang menganggap bahwa Ramadan itu enggak ada keistimewaannya. Mereka yang menganggap seperti itulah yang akan terpedaya oleh gajah-gajah tadi itu. Padahal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya dan itu adalah salah satu dari hadis yang menunjukkan keistimewaan Ramadan itu sendiri dari sekian banyak hadis apa kata Rasul asya muli wa ana ajzi bihi ini hadis qudsi hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya maka salah satu dari ciri-ciri hadis qudsi itu Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rabbi. Kalau sudah ada qala rabbi berarti itu adalah hadis hadis qudsi, tapi kedudukannya tidak sama dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an boleh dibaca dalam salat, hadis qudsi tidak bisa dibaca dalam salat. Kalau Al-Qur'anul Karim membacanya setiap huruf mendapatkan 10 pahala. Kalau hadis qudsi tidak. Karena maknanya datang dari Allah dan Rasulullah yang meriwayatkannya langsung dengan ibarah atau dengan bahasa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berkata, Asya li wa ana ajzi bihi." Puasa ini murni untukku dan hanya saya yang tahu berapa belasan yang akan saya berikan. Apa makna asya li? para ulama saya yakin barangkali semua kita sudah sering mendengarkan uh, penjelasan untuk hadis ini Muna, walaupun sekadar mengulang-ulang mudah-mudahan itu tetap bermanfaat di antara makna yang disampaikan oleh para ulama Asia muli itu adalah bahwa di dalam saat kita berpuasa la yu'badu fihi siwallah. tidak ada yang disembah pada saat kita beribadah puasa kecuali hanya Allah saja dan itu bedanya dengan ibadah-ibadah yang lain kalau ibadah-ibadah yang lain mungkin saja orang melakukannya tapi yang disembahnya bukan Allah ibadah-ibadah yang lain selain puasa pada saat orang melakukannya mungkin saja dia melakukan tapi yang disembahnya bukan Allah apa contohnya? umpamanya ibadah solat Salat itu ada ruku, ada sujud. Ada ibadah-ibadah sujud yang sekarang dilakukan oleh orang tapi bukan untuk Allah. Ada orang ruku-ruku tetapi yang disembahnya bukan Allah. Ada orang sujud kepada kuburan, ada orang sujud kepada sesuatu yang dianggap keramat. Dia sujud juga, tapi sujudnya tidak sedang menyembah Allah. yang disembahnya adalah kuburan keramat tadi maka syirik itu. Dan itu perbuatan yang terlarang tentu saja. Kalau orang melakukan haji, salah satu dari rangkaian ibadah haji itu adalah tawaf umpamanya. Tawaf itu sebagai rukun dari ibadah haji, tawaful ifadah. Tapi ada di antara orang yang tawaf tapi tawafnya tidak sedang menyembah Allah. Dia tidak sedang menyembah Allah. Ada orang yang tawaf di kuburan-kuburan orang-orang sufi, orang-orang keramat, kiai-kiai mana tawaf tujuh putaran situ. Kadang sambil mengucapkan, memanggil-manggil orang yang ada dalam kuburan, dia sedang tawaf, tapi dia tidak sedang menyembah Allah. Tapi untuk ibadah puasa, siapapun yang berpuasa, tidak ada yang disembah ketika itu, kecuali hanya Allah. Subhanahu wa ta'ala maka la yu'badu fihi siwallah itu makna dari asyamulli. Puasa itu murni untuk saya, hanya saya yang disembah saat beribadah puasa. Tidak ada orang menyembah selain Allah dalam ibadah puasanya. Perkara tujuannya lain itu lain masalah, tapi yang disembahnya sesungguhnya adalah adalah Allah subhanahu wa taala. Wa ana bihi dan sayalah yang pantas untuk menentukan berapa belasan yang akan didapatkan oleh seorang hamba pada saat dia berpuasa. Kalau seandainya ibadah-ibadah yang lain itu satu kebaikan, bisa mendapatkan kelipatan sepuluh, seperti bacaan Al-Quran. Kalau dalam ibadah zakat, ibadah sedekah, satu yang diberikan itu ibarat satu biji yang nanti bisa menjadi bercabang tujuh, dalam setiap cabang ada seratus, jadi tujuh ratus itu untuk kelipatannya tapi untuk ibadah puasa itu tidak hitungannya dalam kelipatan-kelipatan seperti tadi yang menentukan berapa balasannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala maka dalam Al-Qur'an dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi Allah sesungguhnya Allah itu akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabirun di antara mufasir ada yang memaknai kata sabirun itu dengan as-saimun dengan orang yang berpuasa. Kenapa sabirun itu dimaknai dengan sabirun? Dan itu juga salah satu dari nama bulan Ramadan itu adalah syahrus sabr. Bulan yang benar-benar mampu membangun mendidik kesabaran pada kepribadian seseorang. Oleh karena itu ibadah yang kita lakukan dalam Ramadan mari sama-sama kita pahami baik-baik berbeda pahalanya dengan ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain dan itu Rasul sendiri yang mengatakan umroh dalam Ramadan saja itu bisa menyamai haji pahala pahala haji bahkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu menunjukkan kedudukan dan kemuliaan ibadah yang ada kalau seandainya ini yang kita pahami tidakkah kita akan ingin memanfaatkan waktu-waktu kita selama Ramadan. Akankah kita tertipu oleh gajah-gajah yang banyak itu? Ada dunia yang ingin dikejar, ada hawa nafsu yang belum terpenuhi, ada teknologi yang sudah degenggaman kita yang sangat mungkin menghabiskan waktu kita. Barangkali. Ini sesuatu yang sangat sulit bagi kita dalam kehidupan kita untuk terhindar. Boleh kita memuhasabah diri kita. Selama ini, mana yang lebih banyak waktu kita untuk membaca Al-Qur'an atau untuk membaca yang ada di di handphone kita itu? Bisa kita tanya. Mungkin ada orang yang lolos dalam persoalan ini. Mungkin ada orang yang diselamatkan oleh Allah, Allah dalam masalah ini. tapi tidak sedikit orang-orang yang memang terpedaya orang-orang yang memang habis waktunya baca Quran satu lembar dua lembar ngantuk langsung jadi kalau tidak mau mati lo so ya baca Quran tidak lah mau tiba deh payah lo, De, paya, lo, lo menahannya jangan cewek-cewek baik baca Quran karena syaitan tidak membiarkan kita berlama-lama dengan Al-Quranul Karim tetapi berjam-jam juga memegang HP kok. Dah ada ngantuk-ngantuk ada. Ini gajah yang paling besar pada saat kita berpuasa. Betapa banyak nanti kebaikan-kebaikan yang akan hilang oleh gajah yang satu ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi Yahya Al-Laythi yang tidak terpengaruh oleh gajah tadi. Semua orang keluar dari masjid gara-gara gajah, dia bersabar karena dia hanya mengatakan Jitu li la li al Saya datang untuk melihat malik Untuk mendengar malik Bukan untuk melihat gajah Camkan dalam hati kita Kita masuk bulan Ramadan hanya untuk ibadah Bukan untuk tujuan-tujuan yang Untuk tujuan-tujuan yang lain Oleh karena itu Orang yang akan terpedaya oleh gajah tadi Yang pertama adalah Orang-orang yang memang menganggap Ramadan adalah Biasa-biasa Menganggap Ramadan ini tidak berbeda yang kedua yang juga akan terpedaya adalah orang-orang yang memang mereka apa namanya itu menganggap eh, menjadikan ibadah Ramadan ini hanya sebagai topeng bagi kehidupan. Tempeng itu kan tidak wajah asli. Topeng itu wajah sesaat. Kalau seandainya Ramadan dijadikan sebagai topeng bagi kehidupan kita, berarti... habis Ramadan hilang topeng kita. Masuk Ramadan sama-sama pakai peci haji. Masuk Ramadan sama-sama sejadahnya baru. Kadang-kadang sejadah itu baru terus. Jadi kalau ada orang yang beli sejadah bau, tahu bila setahun bau ya tahu. Berarti tidak pakai-pakai Ada orang Al-Qur'annya bau tahu je Al-Qur'an. Apalagi kalau Al-Qur'an dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Tidak lo boleh buka karena anda? mahar mana Berarti ma mau sah kesakralan mahar yang eh, dijadikan Quran sebagai mahar boleh ya? Boleh dibaca? Kan tidak tidak pun ada buka. Kalau seperti itu berarti Ramadan hanyalah sebagai topeng. Topeng itu bukan wajah asli yang diharapkan dari kita Ramadan adalah menjadi wajah asli kita. Ketika dalam Ramadan kita rajin membaca Al-Qur'anul Karim, itu wajah asli kita. Selesai Ramadan tetap rajin baca Quran. Ketika di dalam Ramadan itu kita rajin bertasbih, berzikir, berdoa, di luar Ramadan itu menjadi wajah asli kita. Bukan wajah sesaat. Ketika di dalam Ramadan kita lebih mudah untuk berinfak, memberikan harta yang kita punya, di luar Ramadan itu hendaknya menjadi wajah, menjadi wajah asli. Tapi kalau seandainya kita tertipu oleh hanya Ramadan saja, kita anggap dalam Ramadan aja yang seperti itu. Berarti kita salah kaprah. Karena Tuhannya Sawal itu adalah Tuhannya Ramadan juga yang kita sembah di bulan Zulhijjah itu juga dia yang kita sembah di dalam bulan Ramadhan oleh karena itu tidak boleh kita hanya punya semangat dalam Ramadhan saja jangan sampai tertipu oleh suasana yang hanya dalam Ramadhan seperti itu tetapi kita mesti menjadikannya sebagai sebagai wajah asli kita jangan jadikan topeng bagi kehidupan topeng itu ada kemunafikan di dalamnya Topeng itu ada unsur-unsur ketidakjujuran. Dilihatkan wajah asli, tapi wajah sebuah wajah, tetapi ternyata tidak. Itu yang asli, maka ada unsur kemunafikan di situ, dan sungguh tidak nikmat hidup dalam kemunafikan itu. Ramadan akan benar-benar mengajarkan kita kejujuran yang luar biasa. Dan kalau seandainya kita berhasil dididik oleh jujur, oleh Ramadan berhasil mendidik kejujuran dalam pribadi kita, insya Allah kehidupan kita akan menjadi baik. Sebab banyak masalah yang muncul hanya karena kemunafikan. Masalah dalam keluarga banyak muncul karena ketidakjujuran. Masalah di dalam bermasyarakat banyak muncul karena unsur kemunafikan. Masalah dalam bernegara itu banyak terjadi karena unsur kemunafikan. Wartawan sudah tidak jujur dalam memberitakan sesuatu, hakim sudah tidak jujur dalam memutuskan perkara, pemimpin kalau sudah tidak jujur, hakim kalau sudah tidak jujur, apa yang akan terjadi? Kerusakan demi kerusakan. Tapi kalau seandainya semua mereka jujur, insya Allah masyarakat akan baik. Jadi, ikhwati fillah, al-hadirin wal-hadirat, rahimani Allah wa Itu saja pesan singkat kita pada malam hari ini. Jangan sampai kita terpedaya oleh gajah-gajah yang bermacam-macam, karena akan menggerogoti, akan menggerus pahala-pahala puasa kita, tapi jadilah Yahya al-Laythi yang tegar walaupun hanya sendiri, fokus dengan tujuannya. Tujuannya untuk belajar bersama Malik, maka apapun yang terjadi, dia tidak peduli. Kita harus fokus dengan tujuan Ramadan kita. Ketika tujuan kita adalah untuk keampunan Allah, fokus pada keampunan itu, jangan terpedaya oleh hal-hal yang lain. Demikian terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Subhanakallahumma wabihamlika, as illahi illa anta, wa wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh